Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu calon wali santri serta anak-anakku santri Pondok Pesantren Nurul Haromain NWDI Putra Narmada Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang penuh dengan barokah ini, izinkan kami untuk membacakan surat keputusan dari Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haromain NWDI Putra Narmada tentang hasil seleksi penerimaan calon santri baru sesi 2 tahun pelajaran 2024-2025. Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, Pondok Pesantren Nurul Haromain Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Putra Narmada, Jalan Tegal Banyu, Lembuak Kebon, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Surat keputusan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haromain Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Putra nomor 040/YP/PPNW/PPNH/PA/6 Romawi/2004 tentang penerimaan dan penetapan santri baru Pondok Pesantren Nurul Haromain NWDI Putra Narmada sesi kedua tahun pelajaran 2024-2025. Menimbang 1. Bahwa dengan telah berakhirnya tahun pelajaran 2023-2024 dan akan dimulainya tahun pelajaran 2024-2025, maka dipandang perlu menerima santri baru. 2. Bahwa pendaftaran santri baru serta lebih baik dalam meningkatkan mutu pendidikan guna mencapai sumber daya manusia yang berkualitas. 3. Bahwa dalam rangka penerimaan santri baru sebagaimana tercantum dalam diktum 1 dan diktum 2 di atas dipandang perlu menerbitkan surat keputusan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haromain Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Putra Narmada. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. KMA Nomor 369 tentang Madrasah Tsanawiyah. 4. KMA Nomor 370 tentang Madrasah Aliyah. 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Narmada. Memperhatikan 1. Hasil seleksi pendaftaran santri baru sesi 2 Pondok Pesantren Nurul Haromain Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Putra Narmada tahun pelajaran 2024-2025 pada tanggal 11 dan 12 Juni 2024. 2. Keputusan rapat Dewan Guru Pondok Pesantren Nurul Haromain NWDI Putra Narmada pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan santri baru Pondok Pesantren Nurul Haromain NWDI Putra Narmada tahun pelajaran 2024-2025. Memutuskan menetapkan 1. Menerima santri yang telah dinyatakan lulus oleh panitia pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Nurul Haromain Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Putra Narmada tahun 2024 yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini. 2. Kepada santri yang telah dinyatakan lulus
agar melaksanakan daftar ulang sebagaimana yang telah diatur oleh panitia pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Nurul Haromain Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Putra Narmada. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan santri yang dinyatakan lulus seleksi tidak melakukan daftar ulang atau tidak memberikan konfirmasi bagi yang berhalangan, maka dianggap mengundurkan diri. 3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. 4. Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada anggaran pondok pesantren yang tersedia dan relevan. 5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Narmada, tanggal 14 Juni tahun 2024, pimpinan pondok Tuan Guru Haji Khairi Habibullah SAG ditandatangani. Bapak dan Ibu serta anak-anakku calon santri Pondok Pesantren Nurul Haromain NWDI Putra Narmada, selanjutnya kami akan bacakan lampiran surat keputusan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haromain Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Putra Narmada nomor 040/YP-PPNW/PPNH-PA-6 Romawi-2024 tentang penerimaan dan penetapan santri baru Pondok Pesantren Nurul Haromain NWDI Putra Narmada sesi 2 tahun pelajaran 2024-2025 dengan dua jenjang, jenjang Madrasah Sanawiyah dan jenjang Madrasah Aliyah. Baiklah, kami akan mulai untuk membacakan nama kecamatan kabupaten untuk jenjang tingkat Madrasah Sanawiyah. Ahmad Aditya Yustita Putra, Labuapi, Lombok Barat. Ahmad Farhan Patihan, Narmada, Lombok Barat. Ahmad Ilham Firmansyah, Narmada, Lombok Barat. Ahmad Irjan Almiran, Kuripan, Lombok Barat. Alifat Yusril Al-Ayubi, Aikmal, Lombok Timur. Angga Sudia Zubir, Batu Layar, Lombok Barat. Akil El Fatih, Pringgarata, Lombok Tengah. Bambang Wirabakti, Jerowaru, Lombok Timur. Brian Endrianto, Lape, Sumbawa Besar. Dapa Al-Rizki, Pringgarata, Lombok Tengah. David Lembar, Lombok Barat. Dika Apriola, Pujut, Lombok Tengah. Padli Rangga Firta, Manggalewa, Dompu. Furkon Jailani, Kota Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Galbi Alfian Zikri, Batu Keliang, Lombok Tengah. Gunawan Azka Mulia, Sandubaya, Lombok Barat. Hasanuddin Pekat, Dompu. Hazwan Azka, Gerung, Lombok Barat. Ilham Haji Birrul Walidain, Sekotong, Lombok Barat. Hilwa Patra Azga Mulia, Pujut, Lombok Tengah. Lalu Gede Nino Al-Ghazali, Pujut, Lombok Tengah. Lalu Ahmad Sukran, Sukamulia, Lombok Timur. Lalu Muhammad Restu Nawawi, Labuhan Badas, Sumbawa Besar. Lalu Putrawadi, Praya Barat, Lombok Tengah.
Muhammad Dafa Febrian Al-Ghifari, Labuan Haji, Lombok Timur. M. Fareza Alfan, Batu Kliang Utara, Lombok Tengah. M. Galil Ham Akbar, Pringgasela, Lombok Timur. M. Naupal Anrisal, Kopang, Lombok Tengah. M. Naupal Putra Karen, Manggalewa, Dompu. M. Taulan Albani, Sakra Barat, Lombok Timur. M. Yusuf Habibi, Suralaga, Lombok Timur. Marik Hamsani Nayaka, Jerowaru, Lombok Timur. Maulana Al-Fatih, Labu Api, Lombok Barat. Winardinata Putra Pratama, Praya Timur, Lombok Tengah. Muhammad Biharul Ilmi, Jerowaru, Lombok Timur. Muhammad Irzan Hafiz, Pringgarata, Lombok Tengah. Muhammad Abian Maulana, Sakra Barat, Lombok Timur. Muhammad Afzal Khairul Ahnaf, Montong Gading, Lombok Timur. Muhammad Albanu Pratama, Sumbawa, Sumbawa Besar. Muhammad Albi Lutfi, Sekotong, Lombok Barat. Muhammad Al-Fatih, Lopok, Sumbawa Besar. Muhammad Damian, Lopok, Sumbawa Besar. Muhammad Dawirin Ilham, Praya, Lombok Tengah. Muhammad Farid Mas'udi, Mas Bage, Lombok Timur. Muhammad Justin Al-Farizi, Gerung, Lombok Barat. Muhammad Nabil Fayyad, Batu Kliang, Lombok Tengah. Muhammad Rafi, Taliwang, Sumbawa Barat. Muhammad Wildan Zuhrian, Suralaga, Lombok Barat. Muhammad Zadma Haikal, Ampenan, Kota Mataram. Muhammad Ziam Zahidi, Lingsar, Lombok Barat. Naizakuz Zahi Holis Wafa, Narmada, Lombok Barat. Nanda Dwi Mayadi, Jerowaru, Lombok Timur. Ozila Dandi Pratama, Pringgabaya, Lombok Timur. Nizam Alaf Afgani, Kota Waingafu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Rafki Zapran Khairi, Narmada, Lombok Barat. Raya Dinata, Pujut, Lombok Tengah. Rendra Hamzah M. Juan, Selong, Lombok Timur. Rifki Nopal Saputra, Plampang, Sumbawa Barat. Rintam Sakti Nusantara, Alam Barajo, Kota Jambi. Rizki Ramadan, Sumbawa, Sumbawa Barat. Robi Ahdi Albiatma,
Jonggat, Lombok Tengah. Safaraz, Akma Fadil, Terara, Lombok Timur. Sudrajat, Alung Jagat, Pujut, Lombok Tengah. Suhardi, Re, Sumbawa Besar. Surya Guna Revanza, Pringgasela, Lombok Timur. Virgiawan, Lakiku Pratama, Lape, Sumbawa Besar. Wahyuga, Pringgarata, Lombok Tengah. Wiki Septian, Adinata, Lembar, Lombok Barat. Yanis Patria Hidayat, Montong Gading, Lombok Timur. Zaidan Rafib Arulian, Bangun Tafan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Faizar Al-Farizi, Aikmal, Lombok Timur. Gifran Zabil Mahsyar, Sekongkang, Sumbawa. Hamizan Irgi, Sikur, Lombok Timur. Lalu Alif Arkan Wahid Putra, Praya, Lombok Tengah. Muhammad Ahyazi, Ammaratul Atmam, Aikmal, Lombok Timur. M. Arkan Kaisan Baraning, Lombok, Sumbawa Barat. Muhammad Febrian Maulidi, Aikmal, Lombok Timur. Berikutnya kami akan bacakan untuk tingkat Madrasah Aliyah. Ahmad Ziyadi Alfian Fahmi, Janapria, Lombok Tengah. Charles RK Pratama, Brangrea, Sumbawa Barat. Fadli Purna Irawan, Maronge, Sumbawa Barat. Lalu Farhad Wirahadi, Praya Barat, Lombok Tengah. Lalu Faris Absil, Praya Barat, Lombok Tengah. M. Pahri Hussein, Ampana TT, Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Muhammad Iqbal Fatahillah, Sakra Barat, Lombok Timur. M. Muizul Firdaus, Janafria, Lombok Tengah. M. Sazwan Nasrul Haq, Aikmal, Lombok Timur. Mashur Bayu Samudra, Sakra Timur, Lombok Timur. Muhammad Tabaharmas, Batu Lanteh, Sumbawa Barat. Muhammad Raditya NS, Janapria, Lombok Tengah. Muhammad Alfiki, Empang, Sumbawa Barat. Muhammad Billy Al-Farizi, Ampenan, Mataram. Muhammad Hadrat Mustafa, Labu Api, Lombok Barat. Muhammad Hamdani, Jerowaru, Lombok Timur. Muhammad Reza Alfiandi, Keteman, Lombok Tengah. Muhammad Ridwan, Janapria, Lombok Tengah. Reza Ramdani, Janapria, Lombok Tengah.
Reza Ramdhani, Jana Priya Lombok Tengah, Uwais Al-Qarni, Soromandi Bima, dan Wario Sakti, Jana Priya Lombok Tengah. Bapak dan Ibu, serta anak-anakku yang berbahagia, calon santri Pondok Pesantren Nurul Haromain Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Putra Narmada. Demikianlah surat keputusan Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haromain NWDI Putra Narmada Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia kami bacakan. Bagi anak-anakku calon santri yang sudah kami sebutkan tadi, agar segera untuk melakukan daftar ulang sesuai dengan informasi yang disampaikan melalui grup yang sudah dibuat oleh panitia. Kami mohon maaf kiranya ada kekurangan dan kesalahan, serta kami mohon doa kepada kita semua, semoga Pondok Pesantren Nurul Haromain Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Narmada terus-menerus semakin baik, selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabr rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.